Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel saya. Untuk hari ini saya akan unboxing yaitu tab Samsung, modelnya tab A ya. Ini barangnya teman-teman. Nih Samsung Galaxy ya. Samsung Galaxy tab A with S Pen. Jadi ada pennya ya, ada pennya di dalamnya ini. Oke. Nggak perlu lama-lama, kita langsung aja membuka boxnya ya, boxnya untuk Samsung Tab ini. Oke teman-teman, sebelum saya buka, saya akan ngasih tahu ya untuk speknya dari Samsung Galaxy Tab A with S Pen. Untuk kapasitas memorinya teman-teman bisa dilihat ini ada 32 GB ya LTE, dan untuk layarnya 8 inch, ini WUXGA 1920x1200 ya, TFT. Untuk prosesornya teman-teman, ini prosesnya Octa Core. Untuk kameranya 8 MP, dan untuk kamera depan 5.0 MP ya. Untuk memori RAM-nya teman-teman bisa dilihat ini 3 GB ya untuk RAM-nya. Dan tadi yang sudah saya sebutkan di awal untuk memori 32 ya, GB ya. Untuk ROM-nya, memory ROM. Untuk kapasitas baterainya 4200 mAh ya untuk kapasitasnya. Dan ini sudah full HD recording ya, 4K playback. Oke, sekarang saya buka untuk box-nya ya, kita lihat dalamnya teman-teman. Nah ini teman-teman penampakannya, kita lihat ya, kita buka. Oke, nah ini teman-teman. Nah, ya. Inilah Samsung Galaxy Tab A ini teman-teman. Ya. Ini tegangan listriknya ada ya di sini ya. Inilah penampakannya teman-teman. Taruh dulu ya. Dan di dalam box-nya ada apa lagi? Ini ada chargernya ya teman-teman. Ini ada chargernya, kemudian ada kabel. Ini kabelnya tipe C ya teman-teman, ini tipe C ya. Rata-rata Samsung sekarang sudah tipe C untuk datanya. Ini ada handfree teman-teman, ini handfree. Kemudian ada lagi ya teman-teman, ini ada buku petunjuknya ini ya. Oke, saya buka. Ini buku petunjuknya teman-teman ya. Kemudian ada tusuk ini teman-teman. Nah, ini tusuknya ya untuk membuka SIM card-nya. Kalau pengen diberi SIM card tinggal ditusuk pakai ini ya teman-teman. Oke. Apalagi ya? Oh ya, kita masuk ke dalamnya ya teman-teman. Saya nyalakan. Oh ya, untuk pennya di mana ya pennya? Oh ini teman-teman, untuk pennya ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini pennya ya, bisa ditombol ya. Nah ini teman-teman, nah ini pennya, ini pennya bisa nanti bisa buat apa ini ya, buat gambar ya. Nah ini teman-teman, kalau capek pakai jari ya, bisa pakai pen ini. Tinggal klik-klik aja ya kan. Ini, nah ini. Kemudian, nah ini teman-teman. Oke, kita taruh dulu ya untuk pennya teman-teman. Kita kembalikan lagi ya. Teman-teman, untuk dalamnya ya. Dalamnya, untuk aplikasinya
Bentar, ini sudah standar ya teman-teman, sudah standar semua dan semua HP juga ada ya, ada Chrome, Google, Gmail, YouTube ya. Kalau mau pengen buka YouTube tinggal klik aja teman-teman YouTube-nya. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya YouTube-nya. Oke, kita kembali. Ya, untuk kameranya teman-teman, untuk kameranya saya lihat ya. Ini kameranya ya, saya zoom ya teman-teman. Saya zoom dulu. Ini untuk kameranya yang belakang ini sudah full HD 1920 ya, 1080. Untuk kamera depannya juga sama, sudah full HD ya, 16.9 full HD 1920 kali 1080 ya. Ini efisiensi tinggi. Ini apalagi ya? Sudah itu aja ya teman-teman ya untuk kameranya ya. Oke. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ya, saya akan mencoba kualitas gambarnya ya, untuk gambar kamera depan dan kamera belakangnya. Saya akan pencobanya di ruang yang terbuka ya, tidak di ruang tertutup. Ya teman-teman, ini adalah hasil kamera depan ya dari Samsung Galaxy Tab A. Ini penampakan ya. Ini pakai kamera depan dengan full HD resolusinya ya. Nah, teman-teman bisa menilainya dengan seksama ini, dengan fokus ini hasilnya gimana. Kalau menurut saya ini sangat jernih sekali ya gambarnya ini. Saya bisa melihat di kameranya itu sangat jernih sekali teman-teman. Ini saya juga coba untuk jalan ya, jalan. Nah, oke, gimana teman-teman hasilnya? Oke, sekarang saya akan menampilkan kamera yang belakang ya. Oke, saya tampilkan yang belakang. Benar ya. Nah, ini teman-teman untuk hasil kamera belakang ya. Yang kamera belakang ini hasilnya dengan resolusi full HD yaitu 1080 juga. Teman-teman bisa melihatnya dan menilai sendiri ya. Kalau bagi saya ini kameranya sangat tajam sekali. Untuk warna-warnanya juga tajam. Oke, saya akan coba jalan ya teman-teman. Saya coba jalan juga. Setelah itu saya akan mencoba untuk memfoto ya. Untuk memfoto logo yang IF itu ya. Ini sangat tajam sekali dan hasilnya sangat jernih, sangat bagus sekali ya. Gak rugi bagi teman-teman yang mau membeli Samsung Galaxy Tab A. Oke ya, saya akan mencoba memfoto itu ya, IF dari sini. Oke, memfoto lagi ini ya, bunga ini ya, dari dekat ini hasilnya kayak apa. Oke, foto. Oke teman-teman, itu saja ya unboxing saya sekaligus review dalamnya Samsung Galaxy Tab A ya. Semoga untuk video saya ini bisa rekomendasi bagi teman-teman yang berminat untuk beli ya. Berminat untuk beli ya. Kalau nggak berminat ya jangan beli ya. Tadi harganya sudah saya sebutkan ya. Sekitar 3,6 juta ya. Ya, saya akhiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video saya. Oke. Dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.